Kayaknya lumayan diperlukan. Wow. Nah, ini hasilnya jadi bentuk B. Nah, rapi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta tanaman anggur ya. Video kali ini saya akan sharing cara grafting menggunakan tool. Nah, ini dia. Professional grafting tool. Oke, ini hasilnya. Dan kita praktekkan bersama Om Deddy ini ya, pengangguran dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, untuk medianya kita siapin ini ya, ada cuttingnya sudah halus ya. Nah, ini pakai rustok Isabella. Terus ini jenis entresnya jenis apa, Om? Jupiter ya. Udah gede. Nah, terus ini keunggulannya pakai tool ini, anu ya, apa, graftingnya ini dengan entres yang ukuran besar. Kalau yang entresnya kecil pakai tool ini tidak recommended ya, karena di diameternya ini terlalu kecil, nggak bisa masuk ke sini ke apa, pisaunya. Oke, langsung aja kita praktekkan nih. Nah, ini lihat omnya nih. Nah, sangat simple ya, di kayak tang potong biasa. Cuman tenaganya gimana, Om? Tenaganya lumayan diperlukan. Nah, ini hasilnya jadi bentuk B. Nah, rapi. Ini rootstocknya. Nah, ini entresnya. Ini perdana ya, Om ya? Perdana, pakai alat baru. Sebelumnya cuma pakai cutter. Ya, nah ini hasilnya. Oke. Terus di tinggal tancap. Nah, itu terus apa? Ngililitnya pakai apa itu, Om? Pakai para film bisa, pakai apa ini? Plastik es bisa. Plastik wrap bisa ya. Plastik wrap bisa. Ya, kalau apa aja yang ada manfaatkan. Pengangguran bebas ya, wes. Ya, kita share pengalaman dan cara-cara baru ya. Semoga bermanfaat bagi dunia pengangguran ini. Nah, ini hasilnya. Wah, ini sangat simpel ya kalau pakai tool ini. Ini udah banyak nih, siap produksi nih. Ntar kalau jadi bisa pesen, Om ya. Bisa. Nah, ntar kita update teman-teman. Nah, ini. Oke, untuk teman-teman yang berminat cari bibit anggur impor, ini ada beberapa sudah ready ya. Utamanya jenis Jupiter. Bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, Om Deddy ya, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Bagi yang dekat bisa jalan ke sini di Komplek Anugrah 2. Bisa di japri dulu ya kalau mau pengen COD atau cek langsung. Oke, ini bibitnya ya, subur-subur ya. Oke, langsung aja dihubungi ya teman-teman ya. Untuk buah dari Jupiter tadi. Kalau Jupiter ini ya, buahnya emang berinya nggak terlalu gede ya. Cuman untuk kegenjangannya sudah terbukti sangat mudah dibuahkan. Ini tinggal ditancap aja nih, Om ya. Tinggal tancap aja. Ke medianya. Rata-rata pakai sekam bakar, sekam lapuk, pakai tanah, sama campuran kue ya.
mungkin teman-teman punya racikan sendiri, bisa juga ditulis di kolom komentar buat teman-teman pengangguran yang lain supaya tahu ya. Oke, ini hasil potongannya nih, kayak pabrikan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, enaknya ini ya. Oke, sekian ya video kali ini. Oh ya, ini kita lihat ini ya, di cara penggunaan bahasa Inggris ya, langsung translate. Oh, itu pakai tape bisa solasi. Nah, ini harganya cukup meriah ya, 75.000 beli di online ya. Cuman banyak pilihannya, terserah teman-teman, sesuai budget bisa. Ini pengalaman pakai tool crafting profesional ya. Oke, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang dunia tanaman, khususnya tanaman anggur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.